Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Hidayah Official. Kami akan menerangkan tentang tutorial perkalian dasar, yaitu perkalian untuk anak-anak SD kelas 1, 2, dan 3. Maka kali ini di channel Hidayah Official akan menggunakan rumus-rumus tercepat. Mari kita simak pemaparan berikut ini. Kali ini kami akan membahas tentang perkalian. Pada teknik perkalian, sering kita menjumpai tentang teknik dengan menjumlah ulang. Contohnya 3 dikali 5. Maka dengan teknik penjumlahan berulang, kita lihat angka 5 nya, angka di belakang. Berarti 5 nya ada 3. 5 ditambah 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Ini menggunakan teknik penjumlahan berulang. Teknik yang kedua adalah dengan cara menggunakan bantuan garis. Kita lihat angkanya di sini adalah angka 3, maka kita buat garis 3. Kemudian lihat angka yang kedua, yaitu angka 5. Kita buat garis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita hitung sudutnya. Kita hitung sudut dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini sama. Ini teknik yang pertama dengan penjumlahan berulang, yang kedua dengan bantuan garis. Oke, terima kasih atas menyaksikannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan like, komen, dan subscribe di... Terima kasih.